Halo YouTube, di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa fenomena aneh banyakkan orang kita dalam membeli solar cell, apalagi solar cell controller yang buatan Cina yang murah ini. Ini kelas PWM ya, controller PWM. Mereknya ada beratus-ratus macam, tetapi isinya sama. Jadi yang perlu saya jelaskan di sini adalah yang perlu Anda cari dulu pertama adalah spesifikasinya. Contohnya ini 10 ampere dan voltasenya 1224 volt secara otomatis sesuai dengan baterai ya. Jadi jangan jangan mencari merek. Kalau barangnya yang seperti ini mereknya sangat banyak sekali. Tapi isinya sama. Semua isi barang dalam dalam controller ini sama. Contohnya ini yang lagi bekerja ini semuanya sama. Kecuali controller-controller yang sudah khusus seperti ini sudah mereknya MP Solar dan cuman MP Solar yang bikin. Contohnya ini MPPT kelas MPPT 25 ampere 24 volt. Ini kelas 12 volt 25 ampere. Jadi cuman satu barangnya ini, mereknya ini, tipenya ini. Dan juga yang ini, cuman satu tipenya ini, mereknya ini. Kalau ini sangat banyak sekali nanti Anda temui mereknya. Jadi jangan berpatokan barang murah ini dengan mereknya. Ini sama seperti HP Cina ya. Casing bisa berbeda-beda, tapi isinya semuanya sama. Mereknya berbeda-beda. Oke, sekian saja dulu. Terima kasih telah menonton video ini.